dasar hukum dalam perkara ini mengharapkan undang-undang disahkan menurut PHD Hakim Pengadilan Negeri Jakarta memeriksa mengadili perkara ini mengusulkan satu menyatakan terdakwa Suharsiti secara tadinya tidak bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyuruh melakukan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan sara sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 pasal KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dan Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani dengan pidana penjara selama 2 tahun. 3. Menetapkan harga barang bukti berupa satu buah kertas instan batang kapal G38 GB warna putih kulit khusus untuk penggunaan filter dari Ahmad Prasetyo Ahmad Dhani Pras satu unit handphone merek Geografi 504 walaupun diserukan serta sisa pilotas di dalamnya dilampak untuk dimusnahkan satu buah tingkat handphone berapa di Excel dengan nomor 0000-0000-0999 serta dilampak untuk dimusnahkan dengan nomor 0000-0000-0999 dinonaktifkan melalui pemberian kopi kopi satu buah email dengan nama adp@gmail.com beserta password satu buah komputer dengan nama pemilik dan nama Prasetyo Ahmad Dhani Pras beserta password dirampas untuk